Hai saudaraku, masih dengan saya Kim. Pada momen yang patut disyukuri ini, saya akan membawakan alur cerita film dari negara kelahiran saya, yaitu Korea Selatan. Dibintangi oleh teman sebangku saya, yaitu Sohan Jeol, dengan aksi kalem tapi brutalnya itu yang membuat saya betah menonton film ini. Baik, tanpa banyak bicara karena akan menghamburkan tenaga, langsung saja, let's play and double. Berlatar di sebuah panti asuhan di mana kita diperlihatkan oleh seorang ibu berhati mulia yang akan mengadopsi seorang anak yang merupakan anak dari mendiang temannya. 돌아가신 정우 부모님 친구분 되신다고요. 정우는 어떤가요? Anak malang ini bernama Lee Jong-woo, seorang anak pemberani dan berhati lembut yang tercermin dari sikapnya. 저기 저희가 정우예요. 12 tahun kemudian, Jong-woo sudah menjadi seorang mahasiswa berkat beasiswa yang didapatkannya di bidang salam olahraga. Melepas penat di waktu istirahat jam kuliah, dia selalu mendatangi tempat latihan salam olahraga. Namun aktivitasnya terhenti tatkala datang telepon bahwa adiknya ada dalam bahaya. 하나하나 문제 생긴 것 같은데? Adiknya ini diketahui bernama Hana, di mana pada saat ini dia sedang dipaksa untuk melakukan sesi foto tidak senonoh oleh dua orang laki-laki yang tak dikenal. Di timing yang tepat, Jun-woo berhasil menyelamatkan adiknya yang terlihat sangat ketakutan. Selanjutnya, para cecunguk-cecunguk itu mendapatkan salam olahraga dari Jun-woo. Mengejutkannya, ternyata adiknya ini dibawa oleh pacarnya sendiri ke tempat tersebut. Dengan nada penuh amarah, Jung-woo mengancam pria aneh ini. Hana tidak merasakan bangku perkuliahan karena beliau tidak mendapatkan beasiswa. Ibunya tidak mampu untuk membiayai jenjang pendidikan yang semakin mahal. Akhirnya, Hana bekerja di sebuah kedai makanan. Terlihat sang ibu yang bekerja di sebuah laundry sedang melakukan telepon dengan Hana, membicarakan tentang perayaan kecil-kecilan ulang tahunnya. Namun sang ibu harus berjalan kaki karena memaklumi Jung-woo yang sedang ada aktivitas ekstrakurikuler yang tidak bisa ditinggalkan. 가드리옵니다. 그래, 고맙다. 생일인데 내가 챙겨줘 안 그래? 빨리 와, 엄마. Di sebuah tempat perjudian yang dikelola oleh Man-ho, ini orangnya, tiba-tiba didatangi oleh seorang bos Yakuza jauh-jauh dari Jepang yang bernama Kuroyama, di mana diketahui bos ini adalah sebagai salah satu investor mereka. Perbincangan mereka berdua mulai terfokus mengenai bisnis narkobong yang akan mereka jalankan, di mana terdapat penghalang yaitu Tae-chan, owner pemilik perjudian yang mempunyai prinsip di mana bisnis dan tempatnya bebas akan narkobong. Pertemuan itu terhandus oleh salah satu tangan kanan Tae-chan yang bernama Sang-fil. Beliau menanyakan, ada apa gerangankah Man-ho bertemu para Yakuza? Sang-fil mengingatkan rekannya itu agar jangan sampai melanggar kode etik di perusahaan mereka. Waktu semakin malam yang dimana membuat dua anggota Yakuza ini semakin oleng efek narkobong yang mereka pakai, sehingga menimbulkan kegaduhan di tempat perjudian Tae-chan. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh sang owner yang membuat beliau marah. Tapi tak lama kemudian datang si kaki tangan bos Yakuza yang menampari para bawahannya dan meminta maaf pada bos Tae-chan atas kegaduhan yang dilakukan bawahannya. Berkaca dari kejadian itu, Sang-fil menjelaskan pada bos Tae-chan bahwa ini ulah dari anak buah kesayangannya yaitu Man-ho yang mengizinkan orang Jepang masuk ke tempat bisnis mereka. Padahal di SOP tidak boleh memasukkan orang asing tanpa persetujuan owner. Sang-fil terus mempengaruhi bos Tae-chan agar beliau lebih berhati-hati pada Man-ho. Kalau perlu, dia akan memberikan pelajaran atas kesewenang-wenangannya.
Tapi bos Taichang menyangkalnya bahwa tidak usah berlebihan. Dan Sang Pil pun harus menghormati Manho karena bagaimanapun dia adalah lebih tua darinya dan lebih lama pengabdiannya daripada dia. Merasa khawatir atas keselamatan bosnya yang telah membesarkannya, dia pun menawarkan diri untuk menjaganya malam ini. Tapi si bos menolaknya, sengaja membiarkan Sang Pil supaya bisa beristirahat setelah seharian bekerja di tempatnya. Saat akan memasuki rumah, bos Taichang melihat keanehan pada pintu masuk. Dan benar saja, terdapat dua orang tak dikenal menyerangnya. Namun beliau berhasil menghentikannya. Dan tiba-tiba datanglah Manho. Yang saat itu, beliau lengah dan tiba-tiba Manho menyerangnya begitu saja. Dan bawahan Manho pun ikut-ikutan membrutal hingga menewaskan bos Taichang di tempat. Berpindah pada Chiao Jin yang merupakan orang kepercayaan Manho sebagai ketua divisi distribusi yang ditugaskan untuk bertransaksi narkobong dengan para Yakuza. Kemudian dia disuruh membawa anak angkat si bos Yakuza yang bernama Haruka untuk mencari udara segar di Korea setelah lama tinggal di Jepang. Beralasan ke toilet pada Haruka, ternyata dia sempat-sempatnya make barang haram tersebut. Alhasil, Chiao Jin menabrak seorang wanita tua karena efek mabuk akibat barang haram itu. Chiao Jin keluar dari mobil dan sesumbar mengatakan, "Sial, dasar wanita jalang." Dan setelah dilihat lebih dekat, ternyata wanita tua itu adalah ibu dari pacarnya, yaitu Ibu Hana. Dengan tanpa pri kemanusiaan, Chiao Jin dengan teganya melindas untuk menghilangkan barang bukti atas kecerobohannya dalam berkendara. Alasan lain, si laknat ini tega melakukan hal itu karena dia sedang membawa paket narkobong yang sangat beresiko. Bagaikan ditewak helang, Hana syok mendengar kematian sang ibu yang merupakan korban tabrak lari. Teh? Keesokan harinya, Jungwo pulang dengan membawa hadiah untuk sang ibu yang dimana ia dikejutkan oleh sang adik yang sedang memandangi foto mendiang ibunya. Peristiwa ini sungguh membuat Jungwo terpukul. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya malam itu dia menyempatkan menjemput sang ibu, mungkin beliau hari ini masih bersamanya. Namun sang adik berhasil menyadarkannya. Dengan nada sedikit keras, dia mengatakan, "Kakaknya jangan hanya diam, ibu itu meninggal karena tidak wajar, korban tabrak lari." "Pengsonnya잖아. 뭐라도 해야 될 거 아니야." Dan benar, keesokan harinya Jungwo datang ke kantor kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasus kecelakaan ibunya. Tapi berkasnya pun masih diproses dan belum dilakukan penyelidikan. Aduh. "최선을 다해서 조사하겠습니다. 우리 쪽으로 아직 사건 이관 중입니다." Kecewa dengan alotnya proses penyelidikan dari kepolisian, Jungwo seorang diri datang ke TKP dan hanya menemukan pecahan-pecahan benda dari serbuk aneh. Di situ Jungwo tersuat lagi kesedihannya. Sekitar jam 8 malam, Haruka mendatangi kedai milik Hana. Dan kebetulan melihat foto masa kecil Hana dan Jungwo, dan satu orang perempuan. Dengan tergesa-gesa, dia menutupi gelangnya, karena wanita kecil di foto itu salah satunya adalah dia. "안녕하세요."
Tak lama berselang, datang para Yakuza yang berbuat kasar pada Haruka dan Hana. Alhasil, dengan satu serangan, mereka berdua tumbang. Bertempat di kantor kepolisian, terlihat polisi cantik yang kita panggil saja Amoy sedang melihat hasil penyelidikan kasus kecelakaan ibu Hana yang terdapat banyak sekali kejanggalan. Saat dia akan memeriksa berkas lengkapnya di meja sang komandan, dia menemukan tumpukan uang dan kawan berkacamatanya langsung menghampirinya dan mengingatkan jangan sampai berpikiran negatif. Ya, no, 쓸데없는 생각 하지 마라. Oh? Masih penasaran dengan kejadian ini, dia menemui teman perempuannya yang berprofesi sebagai jaksa untuk menceritakan banyak kejadian aneh seperti kemunculan para Yakuza, tabrak lari, dan yang terbaru adalah pembunuhan bos Taichang. Yakuza들도 개입된 것 같고. Yakuza? Di siang bolong, Xiao Jin datang ke kedai untuk memberikan hadiah pada Hana. Dengan sombongnya, dia memaki Jungmo karena memang sekarang Xiao Jin menjadi lebih tajir setelah bergelut di bisnis narkobongnya. Pertengkaran hampir terjadi. Namun Hana dan Haruka yang tiba-tiba datang berhasil memisahkan mereka. Jungmo menanyakan pada Haruka kenapa dia mengenalnya dan jawaban pun dia dapat. Haruka mengatakan bahwa Xiao Jin adalah teman dekatnya. Namun benda aneh milik Xiao Jin tertinggal. Dan itu mirip dengan pecahan benda yang ditemukan Junwo di lokasi kecelakaan ibunya. Tanpa berpikir panjang, dia pergi untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Dan di malam harinya, dia menemukan gelagat orang yang aneh sedang bertransaksi barang yang sama seperti yang ia dapat dari dua kejadian sebelumnya. Untuk mengobati rasa kepenasarannya, Jungwo menciduk orang tersebut dan membawa barang buktinya. Dua hari kemudian, datanglah polisi cantik ini ke rumah Hana untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kematian ibunya. Dan dengan mengejutkan, Jungwo memberikan barang bukti yang ternyata isinya adalah narkobong yang dia temukan di tempat kejadian, kemudian menyelidiki sendiri karena memang pihak polisi terkesan mengabaikan kasus ini. Di waktu yang sama namun tempat berbeda, si polisi berkacamata mendatangi Haruka dan menanyakan keterlibatannya atas peristiwa tabrak lari tempo hari. Tak lama kemudian Hana menanyakan posisi dia dan dia mengabarkan bahwa dia sedang di rumah tersangka peristiwa tabrak lari. Akhirnya Jungwo dan Amoy si polisi cantik ini otw ke tempat tersangka tersebut. Dan setelah melihat foto yang diambil dari CCTV ternyata memang benar. Itu foto Haruka dan satu orang lagi polisi tidak dapat melihatnya. Tapi Jungwo yang memiliki tingkat ketelitian tinggi mampu menafsirkan bahwa itu adalah Xiao Jin. Dengan penuh amarah, dia keluar dari rumah itu dan akan mencari posisi Xiao Jin. Tengah pencariannya, dia menemukan teman satu gengnya Xiao Jin waktu dulu yang dari situlah Jungwo mulai mendapatkan petunjuk dengan memarkirkan mobil secara horizontal dengan maksud menghalangi keluarnya target yang dia incar. Dan satu persatu orang yang terlibat dengan Xiao Jin yang merupakan akar dari bisnis para Yakuza semua dihabisi oleh Jungwo. Hingga tiba akar terakhir yang akan diputus mata rantainya oleh Jungwo. Dia disuruh menghubungi Xiao Jin, yang dimana percakapan mereka terdengar oleh Manho dan bos Yakuza. Saat Jungwo akan menghabisi Hilir jauh ini, tiba-tiba orang ini memohon agar membebaskannya dan akan memberikan alamat tempat Xiao Jin bekerja. Sedangkan Hana, pada saat itu ia didatangi oleh para anggota Yakuza yang sudah berkolaborasi dengan gangster di bawah kepemimpinan Manho.
dan apa yang akan mereka lakukan pada Hana? Cuma 기다려요. 수행영장 금방 나올 테니까 그때 들어올 테니까. 안 돼요. 아셨죠? Berpindah pada Jungwo yang akan mendatangi lokasi di mana Chol Jin berada, disusul oleh polisi cantik dan polisi berkacamata yang menyertai dia. Kemudian terjadi adegan gelut yang singkat karena musuh terlalu lemah. Tapi anehnya si polisi berkacamata malah diam santai melihat pertarungan itu. Saat menerobos tempat tersebut, Jungwo terkejut karena Hana telah disekap. Dan Manho memaki mereka dengan membuka tabir bahwa pelaku penabrakan adalah Chol Jin. Mendengar hal itu, Hana marah besar dan memberontak. Tapi sayatan benda tajam di wajahnya membuat kakaknya, yakni Jungwo, menyerah. Di saat mereka berdua merunduk, tapi tidak untuk Mahyong, si polisi berkacamata. Ternyata dia adalah salah satu dari bagian mereka dan pantas disebut oknum penegak hukum. Si bos Yakuza meninggalkan tempat itu dan menyerahkan masalah ini pada tangan kanannya yang bernama Capo Regime, atau kita panggil saja Capo, untuk menghabisi semua yang ada termasuk Manho dan anak buahnya karena mereka telah menguasai area itu saat ini. Dengan cerdiknya, Capo menaruh pisau di dekat tali yang mengikat Hana sehingga Hana mampu membebaskan dirinya dan menyerang pacar laknatnya itu. Melihat adiknya terluka cukup parah, Jungwo bergegas membawa dia ke tempat yang aman. Dan tak lama berselang, datanglah Sang Pil dengan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Untuk membalaskan kematian bosnya, apa yang akan Sang Pil lakukan? Di scene lain diceritakan komandan polisi pun berhasil ditangkap oleh pra intel berikut sang jaksa setelah terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan narkobong ke salah satu wilayah Korea Selatan. Berpindah ke lokasi tempat perjudian yang sekarang dikuasai oleh para Yakuza setelah si Manho Kong-it. Di situ juga diperlihatkan si Chol Jin yang memohon-mohon agar dirinya yang sebagai biang masalah ini agar tidak dieksekusi. Dan di sana juga terlihat Haruka yang sedang disekap karena dituduh membocorkan informasi kepada kepolisian. Bos Yakuza bermaksud melarikan diri dari tempat itu, namun semua itu terlambat karena Jungwo, Sang Pil dan si polisi cantik sudah menerobos ke ring satu. Sedangkan para polisi lainnya sebentar lagi akan sampai ke tempat itu. Saat Sang Pil dan si Amoy akan memasuki ring satu, mereka dicegah oleh para staf keamanan tempat perjudian. Meskipun telah menunjukkan identitas kepolisiannya, mereka berdua tetap tidak diizinkan. Dan tiba-tiba secepat kilat Jungwo menghabisi mereka. Di sebuah tangga, Jungwo menunjukkan kembali keahlian selam olahraganya kepada bawahan si Yakuza. Saat mereka bertiga dikepung, Jungwo dipersilahkan untuk segera menuju ring satu tempat bos Yakuza berada. Sedangkan mereka berdua akan menghadapi gerombolan anak buah bos Yakuza. Tapi Jungwo malah masuk ke ruangan yang salah, di mana tempat itu merupakan produksi narkobong. Sehingga dia harus baku hantam dengan dua penjaga keamanan di tempat itu. Walaupun sudah mulai terlihat letih setelah melakukan beberapa pertarungan, namun semangat Jungwo untuk menghabisi para pembuat masalah ini tidak akan kendor. Ah!
미치겠다. Chow Jin hampir mati di tangannya, namun digagalkan oleh Chapo. Dan adegan pertarungan epik pun berlanjut. Selain memiliki teknik bertarung yang cukup bagus, Chapo juga diuntungkan dengan stamina yang masih kuat. Tapi karena Jungwoo adalah lalakon, maka dia berhasil menemukan celah kelemahan Chapo. Tibalah Jungwoo di ring 1, di mana dia harus melakukan pertarungan berbahaya antara tangan kosong melawan katana si bos Yakuza. Tapi beruntung si polisi cantik gercep dalam memberikan tongkat pertahanan yang mampu menahan serangan barbar si bos Yakuza. Di saat Jungwoo dalam posisi berbahaya, Haruka berhasil melepaskan diri dan menahan si bos Yakuza agar tidak menyerang. Namun naas dia harus tewas dengan tusukan katana yang terlihat sangat-sangat menyakitkan. Melihat gap to attack dengan skill mumpuni dan kecepatan luar biasa, Jungwoo berhasil memberi tanda dalam yang merenggut nyawa sang bos Yakuza. Setelah berhasil menghabisi bos Yakuza, Jungwoo menghampiri Haruka yang sekarat karena mengorbankan dirinya untuk keselamatannya. Tanpa berkata-kata, Haruka memberikan gelang kenangan masa kecil mereka dan akhirnya meninggal. Di akhir film diperlihatkan bahwa Cheol-jin yang akan melarikan diri dengan membawa beberapa kantong uang berhasil diringkus oleh para polisi, dan cerita pun berakhir. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas dan see you next time.